Tim Pansus RUU Terorisme DPR menggelar rapat bersama tim perumus RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme Rabu 23 Mei 2018 di gedung DPR RI. Dari pihak DPR disebutkan satu hal yang mengganjal dalam revisi RUU terorisme ini adalah mengenai definisi terorisme. Pansus pun meminta pemerintah, dalam hal ini penegak hukum, untuk memasukkan definisi dengan memasukkan motif dan tujuan politik atau ideologi. Seperti diketahui, belum rampungnya revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 karena pasal mengenai definisi terorisme itu belum memenuhi standar baku. Ketua Panja RUU Terorisme Muhammad Syafi'i mengatakan, seandainya pemerintah sudah merumuskan definisi terorisme sesuai dengan standar baku, maka RUU tersebut sudah rampung sebelum masa reses. Selama ini kita ingin ada pembedaan definisi terorisme dengan definisi kriminal biasa, gitu ya. Boleh orang ditangkap ya sebagai terduga. Tetapi ketika dia diperiksa, saya tidak punya motif ideologi, Pak. Saya tidak punya motif politik dan saya punya tidak punya tujuan apa-apa. Saya hanya benci aja sama polisi. Dia tusuk. Nah, apakah dia teroris? Belum tentu kan? Tim perumus juga telah sepakat jika revisi rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme ditargetkan untuk disetujui pada rapat paripurna DPR RI Jumat 25 Mei 2018. Dari Jakarta, Dirgahayu Maharestu dan Chandra Arimurti Nusantara TV melaporkan.